Anda kena ada satu batang kertas, ha-ha, satu keping kertas A4 dan sebatang pen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Kamro. So, hari ini saya nak share sedikit macam mana nak buat RM2000 dengan BigPay. BigPay, okay. Alright, so, caranya mudah je. Anda kena ada satu batang kertas, ha-ha, satu keping kertas A4 dan sebatang pen, okay. Senang je. Dalam kertas tu, you tulis satu, nombor satu, nama, nombor telefon, apa ni, status, contact melalui call ke, WhatsApp ke, apa ke, Facebook ke apa, dia punya remark dia apa, berjaya ke tak berjaya. Okey, macam tu je. Ada berapa, ada 5 call ni. Buat satu, nombor, nama siapa, nombor telefon, cara contact, lepas tu status lah, remark lah apa, berjaya ke tak berjaya. Satu je. And then buat 100 orang. Kenapa saya suruh buat 100 orang ni? Sebabnya kita target 100 orang. So sebab BigPay bagi kita referral RM20 untuk 1 orang. So jadi kalau 100 orang maknanya RM20 darat dengan 100 bersama 2000. Sebab saya target untuk tuan-tuan dan anda semua, adik-adik semua yang rasa nak buat BigPay RM2000, buat 100 orang, target target sebelum 30 November ni RM2000. Itu je, senang je. Nampak macam mudah, tapi tak mudah, tapi tak adalah susah sangat. Dan untuk hasilkan RM2000 tu dengan sekeping kertas yang ada 100 orang tu, memanglah tak akan berjaya 100%. Sebab 100 orang tu tak mungkin akan semua akan akan nak buat BPA ni, nak register dapat RM2000. Sebab dia macam ni, kalau you berjaya buat referral ataupun ajak orang register BPA ni, dia akan dapat RM2000. Dan you sebagai orang yang inviter ni pun akan dapat RM2000. So iyalah, sebab itu paling mudah sekali nak buat duit dengan BPA, sekeping kertas dan juga sebatang pen. Sebenarnya ada banyak cara lain lagi, macam YouTube, email marketing, tapi benda-benda tu agak teknikal dan memerlukan masa yang panjang untuk belajar. So cara orang, semua orang boleh buat sebatang pen dan sekeping paper, dia panggil dan buat list nama 1 sampai 100, letak nama yang orang kita kenal dan nombor telefon dia, cara macam mana kita contact dia, tak kira call ke, WhatsApp ke, Facebook ke, apa-apa ke, IG ke apa, tengok status dia berjaya ke tak. Dan nak belajar macam mana nak register orang ni, nak buat macam mana dapat RM20, tengok video saya yang telah saya dah buat tu, macam mana cara-cara step by step macam mana nak register BigPay dan dapat RM20 dengan masukkan kod referral yang dibagi oleh BigPay. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga anda berjaya mendapat RM2000 buat duit dari BigPay sebelum 30 November 2021. Ingat, dia punya tarikh yang terakhir dia valid referral untuk RM20 ni hanya sampai 30 November 2021. Okay, semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang saya nak tunjukkan sampel lah macam mana nak buat projek 100 ni, projek dapatkan 100 orang untuk projek BigPay. So kita dapat 100 orang, bermakna kita akan dapat RM2000. Okay, senang je. Sekeping kertas ni, you just tulis je nombor 1 dengan sebatang pen ni, tulis nombor 1 nak buat apa. Contohnya nama dia Diana. So handphone dia apa? Ni nama. Handphone dia 011-2627-29-88, contoh. So dia punya solution dia, kita call dia ataupun kita WhatsApp dia ataupun kita apa-apa. Contoh ni kalau WhatsApp, kita call. And then dia punya status dia apa? Kalau okay, tandakan right. Maknanya kita akan dapat RM20.
Senang saja. Okey, kali yang kedua, siapa pula? Katakan Yusof. Yusof tukang gunting contohlah. 019. Saturday dia tekan, dia tak nak, tak nak pangkal lah. So dapat jawapan kosong lah. Senang saja. Yang ketiga, nama siapa lagi? Kita contohnya kalau kita buat dengan Ramli lah, Ramli. Ramli ni kawan kita, kan kata kita WhatsApp dia. Sekali dia nak dapatlah RM20. Okey, macam ni je buat. Buatlah 100 orang nombor 1 sampai lah 100. So dalam banyak-banyak ni, dalam 100 orang takkanlah semua akan apa ni, akan masuk dalam list kita yang akan, yang ni berjaya kita buat referral. So mungkin ada 50 orang, 70 orang ataupun macam-macam lah. So bergantung kepada rezeki kita lah dan usaha kita macam mana kita buat. Okey. So macam ni saja, mudah aje. Sesiapa saja boleh buat. Tak perlu belajar YouTube yang cengeng manggih, email marketing. So yang ni semua orang boleh buat. Okey. Okey, semoga berjaya. Bye guys.